Kira-kira di kasur kamu ada tanda jamur seperti ini tidak? Hari ini aku mau bersihin kasur dari skuter ini sampai jadi sebersih ini. Karena aku mau fokus hilangin jamur, tungau, dan semua noda yang ada di kasur, aku pakai jasa Hagia Cleaners. Yang pengerjaannya nggak cuma sekali dua kali, tapi bener-bener detail berulang kali sampai semua jamur dan tungau nggak balik lagi. Terus warna kasur jadi kayak baru lagi. Nah, busa-busa putih itu tandanya ada banyak jamur. Iu banget kan? Nggak kebayang sih, mesti tidur tiap hari di sini. Lanjut dikasih cairan gitu biar warnanya balik lagi jadi putih kayak baru lagi. Nah, ini dia hasilnya. Kelihatan kan beda warnanya? Mana wanginya semerbak banget lagi. Lanjut, aku juga mau bersihin sofa yang udah dipenuhi dengan keringat, bulu, dan pipis kucing. Pengerjaannya pun juga berulang di semua sisi. Jamur-jamurnya diangkat, disikat, divakum basah, divakum kering. Pokoknya semua sisi gak ada yang di-skip. Sampai bawah kolong dan sisi yang gak kelihatan pun dibersihin. Dan kalian mesti lihat ini. Semuanya serba detail. Apalagi air hasil vakumnya kelihatan kan sebegitu kotornya. Dan wow, lantai, semua bantal-bantalku, meja ikut dibersihin sama masnya. Hasilnya bener-bener kinclong dan memuaskan. Terakhir, aku juga mau bersihin karpet yang udah jadi sarang bulunya Anabul. Sesuai ekspektasi, dibersihinnya detail bagian atas dan bawah sampai karpetku jadi bersih dan wangi banget. Terima kasih, Hagia Cleaners. Love, 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 love banget. Aduh, kalau ini mah namanya puas banget. Cek link di komentar pertama ya.